Menangis. Ia menangis untuk lelaki di atas kuda kurus yang akhirnya sampai pada teluk di mana fantasi adalah hijau hujan yang hilang ujung di laut asin. Ia menangis dan lelaki itu mendengarnya. Aku Don Quixote de la Mancha, Majnun yang mencarimu. Tubuhnya agak tinggi, tapi rapuh dan tua sebenarnya. Ia berdiri kaku, cinta telah menyihirnya jadi kesatria dengan luka di lambung.
ia tetap menanti perempuan itu melambai dalam interval gerimis sebelum jalan ditutup dan mereka memanggil polisi, tanda waktu kematian. Ke arah balkon. Manakah jalan ke kastil yang dulu ada dan kini tidak? Seorang perempuan menengok ke bawah sebentar. Rambutnya yang lurus hitam membuat bayang pada langsat pipinya. Matanya kecil mengingatkannya pada pundak yang terbidik. Engkau ketakutan? Dan lelaki yang merasa dirinya gagah itu pun turun dari kudanya. Ia berjalan mendekat. Ia melihat sekilas tangan peri kesepian mengangkat tubuh rapuh itu ke dalam sebuah gumpalan mega di mana setiap perempuan akan ditinggalkan. Jangan! Don Quixote menghunus pedangnya yang retak, tapi semua bergerak pelan. Aku akan tugur. Aku akan tugur sepanjang malam di kastil tua itu, Dulcinea, menjaga mimpimu meski kau tak pernah ada. Jalan putih, bulan putih, fajar jauh, aku sendiri seperti tonggak sebelum gempa. Kutulis sajak-sajak yang lelah, mungkin di pelana dingin, seperti somnambulis terakhir menempuh pasir sepanjang malam. Dari tingkap itu, Dulcinea, dengan kasut sedih kata-kata. Rocinante. Cukur dan padri busuk itu mendengar alam itu, luka waktu pada ringgitmu, lengking yang panjang dari sunyi Sierra, 3 jam nasib sebelum ajal tiba. Ada seseorang yang membuka jendela menengok dan berbisik, "Padri, kulihat rambut surai yang remyak gelap." Itu rambutmu, Rocinante, yang basah merah karena darah. Tapi katakan, apa yang sebenarnya telah kukalahkan? Bintang, batu karang, mimpi manusia, atau kesedihan?
aku takut. Maka jika esok aku mati dengan kaki tetap di Sanggurdi, bawa aku ke laut Rocinante dari kekilaan ini. Sancho Panza mendiktikan sepucuk surat buat istrinya. Telah kuikuti seorang yang murung, Teresa, ke dalam hutan panjang sebelum Murcia. Ia yang menorehkan pedangnya di pohon-pohon di batas ngarai. Aku tahu ia terbujuk soneta yang sedih dan kecewa pada repetisi sungai. Hari-hari ia berjalan seperti kesatria Amadis, menyimpan kesetiaan dan serenade yang 10 baris. Seakan-akan ada khayal dan kata yang menghukumnya, tapi ia tak mengacuhkannya. Tiap pagi ia lafalkan nama seorang gadis yang dikenalnya dalam kaligrafi di porselen yang berakhir dengan X. X yang tak diketahui, atau X dari sim, yang berarti hati. Dan ia ucapkan itu, Teresa, dengan curang di matanya. Sementara maut orang Mur mengejarnya dari pantai, hitam dan tajam seperti sabit tua. Meskipun ajal itu pernah berkata, telah merupakanmu, Don Quixote, neraka tak mengenalmu. Tidurlah, Sancho. Tidurlah, Sancho, dengan dengkur yang terduga. Kosmos telah melepasmu. Tidurlah dengan mimpi yang tanpa arah, dengan lelap dalam sihir orang-orang yang tak berdaya. Tidurlah dengan ambisi yang mati. Kesabaran adalah mawar yang merambat, lumut yang tak takluk karena Sancho. Tidurlah, Sancho, untuk malam yang tak terulang lagi.
Jin. Jin yang telah menculap Kincir dan Gergasi telah terbang ke Bukit Argyas dan tak akan kembali lagi ke Prato ini. Pukul 4:30 pagi menampik lawar yang memekik. Pukul 10:30 hari membakar amsal orang-orang suci yang tak dimengerti. Dan hanya akan ada matahari jalan lurus ke ABCD. Cinta yang cepat selesai. Dan kisah kita yang pisik. Di sebuah losmen, cinta terbaik seharusnya diperpendek pada pagi oleh daun yang diperlihatkan matahari. Oksigen pertama akan menyelamatkan kita dari pengharapan tengah malam. Dan ada jalan berbatu di mana aku tak akan melihat. Nasib adalah perjumpaan di sebuah losmen sebelum fajar, tak lebih. Hanya ada lorong berbatu di mana aku akan ke utara untuk tak melihat. Tapi aku melihatmu, perempuan insomnia, duduk merenda di dekat jendela. Aku akan melihatmu. Dan kau tak ada. Duduklah di tempat ini. Duduklah di tempat ini saja. Di dalam imajiner ini, waktu adalah gurau. Orang-orang berbincang tentang apa arti soka yang ditanam dekat tanjung. Apa arti ranting yang disunting dengan sajak. Apa arti korsase yang disematkan pada topi? Dengan kata lain, mereka ingin berkata, hidup terkadang tak sia-sia. Ada kerja, ada politik, dan sedikit amal ketika Tuhan tampak dari lubang langit. Dan surga seperti habis dipel, hijau. Duduklah di tempat ini, Sanjo. Di teater boneka. Musik.
Suara. Tapi saya datang untuk membebaskan. Jawab Don Quixote gemetar. Benar tuan, tapi kenyataan tak bisa saya temukan lagi setelah layar ini. Ada yang sayu di suaranya. Tapi tak lama kemudian di teater boneka pentas terbentang lagi dan di sanalah Don Quixote akan menghadang orang-orang mur yang datang kembali. Yeah.
di tepi bukan. Jauh dari arus bukan ada sebuah rumah di tikungan kota yang berdinding. Di kota yang tercatat namanya itu, pagi kekal di peraduan, dan kita tak akan berbaring di dalamnya. Sebab di ceruk bukit ini, Rocinante, sungai adalah imajinasi, kemuara yang mustahil. Dan pagi yang sebentar akan menyentuhnya, tanda laut kita yang pertama. Jangan lelah, aku akan memelukmu dengan sangkuri yang makin tua. Aku akan memelukmu. Menit sebelum Sayid hamil. Benenggeli menghentikan hikayatnya, Don Quixote telah merasa sesuatu tengah terjadi. Senja mencegatnya di jalan turun ke utara. Setelah San Cristobal, duduk gontai di punggung Rocinante, ia melihat ke langit mencari arah. Tapi bintang tampak kembung, Bima Sakti keruh, dan di belakang tak ada lagi Rasi Salib Selatan. Dataran rendah yang kering di bawah itu seakan-akan negeri yang tak pernah memanggilnya. Ia merasa letih sebenarnya. Setelah Sierra Morena, ia berbisik seperti berdoa. Jika aku boleh memilih, Sayid, aku tak ingin di sini lagi. Tapi malam adalah monolog pohon-pohon. Bahkan di tebing Guadalen yang hitam, suara arus ikut mengambil alih percakapan. Barangkali kita hanya sebuah parodi. Ia ingin berkata lagi, tapi tak yakin kepada siapa. Sancho, teman yang setia itu, hanya memandangi gerak sungai. Mungkin ia telah mengerti, hari tak akan berani lagi sia-sia. Dulcinea adalah cinta yang gagu, tuanku. Imajinasi adalah kabut pagi. Dan selebihnya sunyi. Don Quixote mengerti. Pada saat itulah Sayid Hamid mulai membuat tanda terakhir dengan dawat di kertasnya, seperti sebuah titik, seperti melankoli. Meskipun yang ingin ditulisnya sederet epilog yang berbahagia. Dan Don Quixote pun melihat kesatria terakhir telah direnggutkan jantungnya. Ya, di jurang gua. Di sini masa lalu telah tak berfungsi lagi. Maka
ia masuki jurang gua itu dengan tungkai letih. Sebuah ruang alabaster, empat cermin putih, dinding transparan, kemana khayal datang, kemana khayal pergi, dan seseorang tua datang menyongsok dengan perkenalan yang seperti sedih. Aku Montesinos. Tamu itu tercengang. Ia pernah dengar nama itu, mungkin dari hikayat. Apa-apa di plato ini dan di sungai tua. Aku Montesinos. Jangan takut. Aku siapapun yang datang ke ruang ini. Tamu itu kini merunduk. Kini ia gagap seperti seseorang yang berdosa. Hamba Don Quixote yang tak akan mendapat nama selama-lamanya. Pada bulan yang tak kabur, pada bulan yang tak kabur, kukaitkan tali dan sebaik mazmur dan potret seorang mati. Mungkin potretku Sancho, mungkin potret si pandir itu. Garis yang ditorehkan pada cermin, separuh putus, separuh biru. Aku ingin kau mengenalku, Sancho, tapi kau tak mengenalku. Maka ku panjat tali sampai angin tak datang lagi, dan langit menghapusku. Dari gurun orang Tartar, dari gurun orang Tartar, apa yang diharapkannya? Dari luas yang mengancam, apa yang dikhayalkannya? Dari entah itu, sojukan satu, kita cuma nunggu. Jangan mengeluh. Berdirilah di dekatku, sebab para kesatria hanya tanda angan-angan dan epilepsi yang tak ingin selesai. Di depan Sancho Panza yang lelah, seorang perempuan bercerita tentang sajak yang disisipkan ke dalam hujan yang tak tidur. Tentu saja Sancho tak mengerti bagaimana sajak bisa disisipkan ke dalam hujan. Tapi ia mengerti cinta yang sungguh. Dipegangnya tangan perempuan itu dan berkata, "Jangan cemas." Memang sebenarnya lah perempuan itu cemas.
Seseorang mencintainya dan ia tak tahu untuk apa. Ia tak tahu kenapa sajak-sajak itu tetap terbuang dan lelaki itu tetap menuliskannya. Sementara hujan hanya datang kadang-kadang, malah guru lebih sering seperti berisik kereta langit yang menenggelamkan angan-angan yang tak lazim, yang mungkin imajinasi lain yang ingin mencari logat lain. Dan perempuan itu mendengarnya seakan dari Tuhan yang hendak bercinta dari kejauhan. Semua itu jadi lucu, katanya. Dan Sancho pun sedih sebab ia pernah melihat seorang majnun tua dan rapuh memungut sajak yang lumat dalam hujan. Yang percaya telah mendengar sendu sendan dan cinta dari cuaca. Meskipun yang sebetulnya ia dengar adalah sesuatu yang panjang dan sabar, seperti gerimis. Cerita untuk Lucinia. Selamat tinggal. Kaca itu pun menghilang.
Dia melangkah keluar. Pada bentangan ladang gandum, ia melihat gunungan jerami telah disusun berjajar seperti nisan ke arah bukit. Waktu itu belum terasa matahari, hanya pagi yang merayap pada pohon-pohon gabus. Pagi adalah depresi yang dingin, Lucinea. Juga ketika daun menghalangi kegaduhan burung pada ulat madu. Isyarat-isyarat tak kekal, seperti ingatan-ingatan makin pendek yang menyentuh kita. Kau harus pergi. Laki-laki itu bergumam. Kau harus pergi dari sini. Ia mungkin letih. Ia semakin tahu bahwa cinta yang tak pernah jelas telah ditahbiskan jadi mimpi, dan mimpi telah ditahbiskan jadi dosa, dan ia takut atau mungkin malu untuk kembali lagi ke kastil itu. Ketika matahari mulai tampak, ia bersandar pada perisainya yang tak lengkap. Ia dengar sarapan disiapkan, bukan untuknya. Ia ingin tidur. Ia bayangkan di kedai itu seseorang mengoleskan selai pada rotinya dan pada serbet meja terbentuk huruf sisa negasi pagi hari. Pahlawan mati sepanjang lereng. Beri aku dongeng di mana aku tidak bersembunyi, tidak lagi.
end of the arts program, Don Quixote. Please do not leave your belongings when you exit the venue. For more information about our main panels and the next art program, kindly check the program book. And thank you for all the festival staff and volunteers. Thank you, Vidalnet. Thank you for all the beautiful audience tonight. And enjoy the rest of the evening and see you. Thank you for the performance. Thank you. Because the one is so beautiful.
Thank you.